Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan kelanjutan dari kolam yang saya buat beberapa bulan yang lalu dan sudah saya bikin videonya. Ini bermula dari air limbah mandi, cucian pakaian, jadi deterjennya ini sebenarnya sangat banyak. Dimana di kolam yang nomor satu ini benar-benar limbah sangat buruk. Itu ada lele yang mati, sehingga di lele pun sampai nggak bisa hidup di sini. Lele pun nggak bisa hidup. Bahkan nyamuk pun di sini nggak bisa hidup. Nggak ada sini nyamuk sama sekali. Set juga nggak bisa hidup karena memang deterjennya sangat banyak. Kemudian di sini saya buat luberan, dia menuju ke kolam sini. Kolam sini di atas ada bekisar cemani. Bekisar cemani, di sini ada lele. Ya. Bahkan kemarin karena saudara saya pas berkunjung ke sini sampai satu minggu, sehingga setiap hari hampir nyuci baju pakai deterjen. Akhirnya di sini lele kemarin mati ratusan ekor yang di sini. Ini bisa dikatakan hampir 70% mati lelenya. Nah, terus lele ini akhirnya saya kasih luberan di sana menuju ke kolam sebelah. Kita ke sana. Nah, ini dulu pertama kali saya kasih tambahan menggunakan kotoran hewan berupa belek gemak. Dan sekitar seminggu setelah saya kasih belek gemak, saya kasih starter kutir, dan alhamdulillah hasilnya bisa dikatakan lumayan, tidak terlalu banyak tapi lumayan. Dengan ukuran kolam yang di sini 380 cm kali 3,5, ini sini 380 cm, yang ke sini 3,5 meter, 350 cm, dan ini sudah hampir 2 bulan atau bahkan 2 bulan lebih. Setiap hujan air pun masuk sini, hubungannya itu jadi dari sana hujan turun, saya kasih pipa terus masuk ke sini. Dan sampai saat ini sudah 2 bulan lebih, hampir tiap hari ikutannya sangat banyak, merata. Ini tiap hari diambil 10 sampai 20 taker. Kalau di tempat kami harga per taker 5.000 karena jadi kulaan. Kemudian reseller jualnya 10.000. Dia COD 10.000, tapi kalau ngambil di kolam 5.000 rupiah per takernya. Nah, ini 10 sampai 20 taker per hari. Berarti 50 sampai 100.000 per hari. Nah, ini hampir enggak pernah mati. Jadi hampir 2 bulan atau 2 bulan lebih ini selalu ada kutirnya. Ya. Nah, kalau enggak percaya akan saya ambilkan jaring. Ini pukul 7 lebih dikit. 7 iki jam piro, Dik? 7 berapa, Dik? Jam 7 muncul piro? Saya ini 7.20 menit.
itu mereka pada bungkusin kutir yang sudah jadi pesanan, karena tiap hari alhamdulillah antara 40 sampai 80 taker per hari kami dapat pesanan. Iya, akan saya coba untuk buktikan bahwa di sini ada kutirnya. Masih kosong ya. Saya kurang ora? Saya butuh bungkusan ora? Cukup. Ini sungguh persediaan baik. Nah, ini menjadi bukti hasil dari apa yang pernah saya sampaikan. Dan perlu diketahui bahwa kolam utama itu adalah bawahnya itu tidak diplester. Yang sini diplester, sana diplester, tapi yang sana tidak diplester bawahnya. Ya, sehingga 2 bulan lebih kami tidak perlu membuang atau ngesat. Ya. Ini akan saya taruh. Ini menjadi bukti bahwa apa yang saya sampaikan kemarin dengan teori itu bisa diambil manfaatnya. Yo, demikian bagi Anda yang merasa ilmu ini manfaat, monggo. Ini dari sekitar mungkin masih berapa ya? Kalau 2000 cupang mungkin masih ada. Ini ada 15 lubang cupang yang sudah beberapa lubuan kemarin alhamdulillah sudah diambil reseller, dan ini masih beberapa lubuan. Ya, mungkin begitu. Yang bagi Anda yang berminat bisa hubungi kami Omah Cupang Giant atau Kutir Sleman. Silakan buka gmailnya itu. Tunggu, terima kasih. Semoga ada manfaatnya.